Inilah skuteris cantik asal Ranah Minang, Sumatera Barat. Lihat saja guys, Vespa biru metalik atau biru telur asin metalik ini yang ia duduki saat ini merupakan Vespa buatan tahun 1964. Surat-suratnya komplit loh guys, Vespa ini akur atas bawah. Kalau ada yang mau memiliki Vespanya, silakan saja guys, hubungi sekretaris kita ini. Memang Vespa ini mau dijual guys. Kemarin sudah ada yang tawar 40 juta guys, tapi belum mau dijual katanya. Tapi kalau ada yang nawar lebih, bisa kita lepas lah. Ternyata Vespa biru metalik telur asin ini serasi ya guys, sama yang membawanya guys. Yang dilihat Vespanya ya guys, karena yang mau dijual Vespanya, bukan skuterisnya. Jadi jangan macam-macam guys. Skuteris kita ini ternyata mahasiswa masih tahun pertama guys. Jadi masih muda guys, jangan macam-macam ya guys. Lihat saja guys, Vespanya mulus guys. Vespa aja dijaga, apalagi kita ya guys. Nah, begini guys Vespanya guys. Semuanya masih terlihat orisinil. Meski tidak 100%, namun hampir keseluruhannya orisinil guys. Dan kualitasnya sangat bagus. Bodi tidak ada yang keropos guys, sama persis sama pemiliknya guys. Cakep abis Vespanya guys. Jadi kalau Anda ingin memiliki Vespa ini, boleh saja guys datangi ke sini guys, ke Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Ini VBB guys, saya aja tertarik guys lihatnya guys. Apalagi ya itu deh, Vespanya maksudnya guys. Kalau melihat skuteris kita ini di jalan guys, ajakin ngopi ya guys. Tolong dipantau guys. Kasihan guys, masih mulus Vespanya guys. Jadi pantau ya guys, unitnya masih mulus. Jangan lihat orangnya guys, lihat Vespanya. Nih, semuanya masih terlihat segar gincelong guys. Bisa bercermin ya guys, kelihatan langit di atas sana ya guys, di catnya guys. Nah, Vespa ini hanya sesekali saja dipakai guys. Ya, karena kasihan ya, karena terlalu mulus, jadi nggak bisa dipakai lama guys. Kalau saja boleh kita menghayal guys, disuruh memilih, kalian pilih apa guys? Maksudnya kalau disuruh memilih pakai motor biasa, kasih dong. Macam-macam pikirannya ya guys. Kalau saya sih memilih pakai Vespa guys, yang seperti ini guys, yang gincelong ini guys. Nih lihat, wow, ternyata Vespa ini hidupnya juga tidak terlalu sulit guys. Gampang aja nih bagi si skuteris kita ini. Masih betah guys memilih Vespanya guys. Yuk kita lihat lebih detail guys. Nih kepalanya benar-benar bulat mulus guys. Tidak ada yang gores, apalagi yang lecet guys. Nah ini bodinya guys, secara keseluruhan bodinya nilai 100 deh. Dan orangnya kasih nilai berapa guys? Kasih nilainya yang bagus-bagus saja guys, biar kita punya banyak teman guys. Bagi teman-teman yang suka dengan Vespa ini, silahkan datang ke Tiakar, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Di sini ada beberapa unit Vespa yang terletak di halaman rumahnya guys. Vespa ini cakep semua guys. Dan jika harganya cocok akan dijual guys. Silahkan tawar saja. Thank you.
Dia lah tabungan selama setahun, bagi hasil tak ulat.